Warga Numarudi Kopatan di Bandung kalawan pengjugjugan Kabupaten Sumedang dipaksa petugas kermu terbalikin kendaraan anak dibahing asup ke lelawak Sumedang lantaran katohian mudik serta mondah di karantina di Gordesa Hegarmanah Kabupaten Sumedang. Eta warga Kopatan teh numpakkan mobil anu dipesan kalawan online ke ngengkolan petugas. Warga Kabupaten Sumedang opatan anu boga karep mudik ka lemburna di lelewak Paseh kapaksa muter balikeun kendaraanana alatan digeuing ku petugas tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 anu ngokolakeun prak-prakan penyekatan di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Eta warga Kabupaten Sumedang anu opatan teh numpak kana mobil anu dipesen kalawan online keur ngengkolan petugas. Mimitina eta warga Sumedang anu opatan teh didata tur diperdih sangkan di karantina di Gordesa Hegarmanah Kabupaten Sumedang. Tapi dinamprona eta ketak teh dipondah ku opatanana tur leuwih milih keur muter balikeun kendaraanana muru ka Bandung. Yang bersangkutan pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Kecamatan Paseh dan kembali lagi ke daerah asalnya. Nah, barusan sudah kami berkonsultasi dengan manajer checkpoint sesuai dengan maksud yang bersangkutan dan dari petunjuk dari manajer checkpoint mempersilahkan kalau yang bersangkutan untuk balik kanan. Jeuk Camat Jatinangor Syarif Effendi Badar, salah saiji udagan penyekatan atawa eta pamariksaan teh nyaeta keur nyinglar sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.